ABB waktu ketua perguruan ABB, baru tadi waktu dewan nasihat provinsi dan sekaligus pembina dan sekaligus juga ketua perguruan juga dan juga sekaligus juga dan ngurus juga di perguruan yang Endang yang hadir. Terima kasih banyak dan adik-adik semua para pesilat yang saya cintai dan saya banggakan. Duduk boy. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kalau pada hari ini kita bisa sama-sama berkumpul di tempat yang sejuk dan nyaman ini dengan kondisi yang sore hari menjelang maghrib ini, cuman suasana memang sedang agak mendung gitu, tapi tidak semendung hati kita semua. Pantunnya dong. Yang perlu saya informasikan juga sebenarnya proses pengajuan ICI itu adalah keanggotaan itu adalah melalui mekanisme. Jadi ICI itu terdiri dari beberapa perguruan silat baik itu tradisi maupun prestasi yang berkumpul berhimpun bersama menjadi satu kesatuan namanya rumah besar ICI Ikatan Pencaksilat Kedatangan. Nah, apa fasilitasnya, apa manfaatnya kalau bergabung dengan ICI? Nah, selama ini kan banyak beberapa perguruan-perguruan tradisi berpikir hanya latihan silat saja, hanya untuk bela diri saja, untuk menjaga kampung saja, hanya untuk anak-anak kita saja. Sesungguhnya memang harusnya bisa lebih luas lagi manfaatnya. Jadi bukan hanya di lingkungan, tapi semakin melebarkan sayapnya sampai ke tingkat kecamatan-kecamatan di Kota Tangsel. Jadi kita harus bisa mengembangkan silat bukan hanya untuk kalau cuma hanya di sini nanti habis generasinya tuh nggak ada pelanjutannya. Maka kemudian mendaftar sebagai keanggotaan ICI, nantinya fasilitasnya akan kita berikan salah satunya adalah dukungan bagaimana membangun prestasi-prestasi buat atlet-atletnya. Sayang kalau ada beberapa atlet kita yang bagus-bagus tapi tidak disalurkan. Kalau tradisi kan sifatnya hanya latihan, kemudian seni, dan kemudian hanya membawa misi budaya. Tapi kalau ke prestasi itu bisa sampai tingkat ajang internasional. Bahkan untuk tradisi ini saya juga bilang sama teman-teman, jangan berkecil hati. Jangan menganggap bahwa kita tidak diperhatikan. Sebenarnya bukan tidak diperhatikan, karena kita sendiri tidak mau membuka diri. Kalau orang-orang yang ibaratnya ada di semua wilayah, ada di wilayah Tangsel ini kan harusnya melaporkan bahwa saya punya perguruan, nah perguruan saya anggota sekian, pengurusnya ini. Apalagi dia berbadan hukum, ada ADART-nya. Maka sebenarnya perguruan itu adalah perguruan yang besar, bukan abal-abal, bukan juga perguruan siluman, bukan juga perguruan hitam atau perguruan yang gak jelas, ini jelas gitu. Ini di nomornya tuh. Ada legalitasnya, ada badan hukumnya. Maka kemudian perguruan itu mendaftarkan diri bergabung sebagai organisasi silakan. Nah, kalau kita berjalan sendiri-sendiri insya Allah kita lemah, tapi kalau kita berjalan beriring bersama kita lebih kuat. Nah, kenapa kuatnya? Karena silat harus digabungkan. Karena banyak orang sekarang belum tentu ketika hari ini tradisi lagi bagus, tradisinya nggak ada yang nyolek-nyolek nih, kok nggak diperhatiin? Ya gimana kita mau nyolek? Orang kadang-kadang acara aja kita nggak diundang, tiba-tiba datangnya proposal doang, minta bantuan ke sana, kita juga kaget. Nah, kok tiba-tiba mau ada acara pertandingan di mana minta ngajuin bantuan untuk makan minumnya atau untuk transportnya sekedar bantuan, kok ICI kalau udah bantu ya nggak bisa, belum bisa, karena belum terdaftar. Satu, yang kedua kita juga belum ada komunikasi. Nah,
Nah, dengan begitu kita juga harus menyerahkan daftar nama atletnya supaya bisa dijadikan dasar patokan kita bahwa di Peksi Alidrit punya atlet 2, punya atlet 3. Bagian Freud. Nah, artinya untuk apa? Nanti juga sama, termasuk salah satunya yang sudah jadi pendekar-pendekar ini harus dijadikan pelatih, dijadikan lagi wasit juri berlisensi. Artinya kalau kita bisa bawa mobil, ngaku-ngaku bawa mobil, ya, tapi nggak punya SIM percuma. Yang diakui sekarang bukan bawa bisa bawa mobilnya, punya SIM orang. Oke sayang, setuju? Ya, setuju. Sertifikat itu akan bisa dibantu buat anak-anak kita buat masuk sekolah negeri, buat masuk universitas, masuk kepolisian, nah itu. Jadi IPSI dalam hal ini adalah wadah yang rumah besar dari para pesilat. Nah kita bangun nih kondisinya sekarang. Kenapa sekarang kok terkesan mendadak sampai bahkan kita yang ngurus gitu? Seharusnya kan tidak. Seharusnya Pak Idris dengan pengurusnya bilang, tolong tuh urusin perguruan kita dekat, kamu bergaul dengan IPSI. Jangan kita menutup diri seolah-olah ingin kita diperhatikan. Gak ada yang perhatikan. Contoh Pak RW, kalau Pak RW teriak-teriak di sini cuma Pak Wali Kota gak pernah datang, gak pernah merhatiin kita ya, gak mungkin diperhatiin sampai kapan juga. Tapi kalau kita ikut ke sana, Pak datang dong ke sini, ini wilayah saya, datang lagi Pak ikut saya, pasti datang dia. Artinya semua itu juga harus ada feedbacknya, ada take and give-nya untuk bisa memberikan kekuatan di membangun komunikasi di antara kita semua. Maka itu, kalau perguruan lain yang mungkin merasa ya kecil cuma perguruannya, jangan begitu, karena perguruan itu walaupun cuma 5 orang, tapi dia perguruan, ada gurunya, ada pelatihnya, ada metodenya, ada yang belajarnya. Nah, jadi jangan dianggap begitu. Makanya ini juga saya terima kasih sama Pak Yudis telah melestarikan budaya kita di sini. Saya tidak tahu harus bilang apa, karena semakin banyak perguruan di semua wilayah, Pak RW, terus terang saja ini semakin bisa menyelamatkan kampung kita. Pak RW harusnya bangga ketika anak ini datang sore-sore pakai baju silat. Daripada dia kemudian kulit-kulit pakai motor orang kampung, anak-anak motor kecil, naik motor bertiga, berempat, orang teriak-teriak, pakai warna pendek, orang itu semua. Itu baru ya. Dengan begitu kan mereka sekarang sudah sibuk dengan latihan. Apalagi yang senang hobi bertarung, ketika dia tanding di apa, di bertarung di fight, mereka asik gitu. Nah itu, jadi saya berharap ini membesarkan diri segera Peksi, kemudian membentuk pelatih baru, kirim lagi ke Ciputat kah, kemudian apakah Pamulang kah, bikin perguruan baru Peksi Alindit, terus akhirnya berlestari dia gitu. Jadi artinya sama seperti perguruan-perguruan yang sudah berjalan besar, mereka juga tidak bisa besar sebelumnya. Mereka belum besar sebelumnya, seperti Sate, Tapak Suci, Merpati Putih. Itu perguruan-perguruan yang secara histori mereka adalah pendiri-pendiri silat, pendiri pencak silat. Jadi mereka bergabung bersama kemudian jadi IPSI. Makanya ada yang namanya perguruan histori. Mereka besar, dari Jawa mereka datangnya, bawa ke sini sampai melebarkan sayapnya. Tapi begitu besar jumlahnya. Bahkan per hari ini jumlah anggota terbesar itu adalah PSHT. Tapi 20 juta anggotanya. Bayang itu bisa. Kalau presiden bisa goyang sama dia. Di sini jenderal semua. Nah, itu. Jadi artinya kita begitu bisa hebatnya pencaksilat kalau bukan kita semua. Nah, kita di wilayah Tangsel ini tidak mengembangkan tradisi silat awalnya. Padahal sebenarnya kita itu sumber dayanya banyak sekali. Dari Bogor, dari Jawa Barat, yang namanya Pasundan saja silatnya dari mulai Cingkrik sampai kemudian ke Cimande, Macan, Lugai, segala macam, itu banyak sekali alirannya. Nah termasuk juga dari Padang itu juga sebenarnya banyak silat-silatnya, cuma kadang-kadang orang Padang tidak mau kembangkan di sini. Itu silat Padang juga luar dahsyat, itu Ikowais itu silat Padang. Gowes itu silat yang luar biasa, bahkan sekarang jadi atlet nasional, dia sudah jadi internasional, maupun nasional. Jadi teman-teman juga di Peksi jangan dikira kemudian hanya sebatas latihan saja. Di IPSI adalah tempat untuk kita maju masuk sebagai jenjang umpama dari pelatda sampai ke pelatnas. Nanti ada atlet dari daerah, atlet dari provinsi, atlet dari nasional. Nah, lahir tuh atlet itu. Meskipun kita berangkat ke Bandung, tanding di Bekasi, itu harus diseleksi lagi. Oh, mana yang terbaik nih?
besok waktu ada kejuaraan di IPSI, tampilkan mereka. Ada IPSI bikin kejuaraan, tampilkan mereka, dua orang turunin gitu. Adapun kemudian dari mana ntar bayarnya, silakan aja patungan bagaimana berpikir. Yang penting anak-anak kita keluar jadi atlet. Kan wah keren nih Beksi sekarang udah bisa melahirkan atlet-atlet silat nih gitu. Ternyata bukan hanya dari yang prestasi doang, tapi dari tradisi juga bisa banyak. Karena memang untuk bisa masuk ke dalam kejuaraan itu harus ada jurus-jurus yang ditinggalkan, yang selama ini Beksi pakai tidak boleh digunakan dalam pertandingan, karena itu jurus mematikan. Kalau orang turun ke laga pertandingan dan kemudian menggunakan jurus yang sekarang digunakan, maka insya Allah yang lawannya akan lewat. Maka tidak boleh. Yang boleh digunakan adalah jurus tunggal baku milik IPSI. Sudah jelas itu jurusnya. Jadi beberapa rangkaian yang harus digunakan adalah jurus tunggal baku resmi. Tidak boleh menggunakan jurus perguruannya. Nah, kalau dari Beksi kemudian sudah bisa belajar dengan tunggal baku, bagaimana caranya? Ya bisa nanti dihadirkan dari IPSI Tangsel pelatihnya. Oke, kita arahkan untuk belajar tunggal baku, sehingga kemudian belajar tunggal baku. Nanti lama-lama ada atletnya fisiknya bagus-bagus, karena memang dasarnya udah bagus, dapat saya dari Beksi. Alitris gitu kan, oh iya dua orang nih saya punya, atlet perempuan satu laki, fisiknya bagus, speednya bagus, lifting-nya bagus, mainnya bagus, tajidik dia jadi atlet kita gitu ya. Jadi saya terima kasih banyak kedatangan Mbak Besadeli ke tempat Beksi Alitris juga sebagai wacana kita untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan IPSI Kota Tangerang Selatan. Dan saya informasikan bahwa per hari ini jumlah keanggotaan IPSI dari 26 sekarang sudah menjadi 29, Bang. Nah, karena semalam bertambah monyet Kerasakti. Ya, Kerasakti sekarang sudah jadi anggota juga. Kemudian Beksi Ali Idris, kemudian Sangya Putih. Ya, total semua sekarang sudah anggota 26 plus 6 ranting dari kecamatan. Gitu. Dan tujuan diadakannya keanggotaan ini agar supaya Beksi ini dihargai, dihormatin dan ikut masuk ke dalam perguruan silat nyampur. Nah, jadi kalau dia nggak masuk ke anggota, dia susah mau masuknya. Itu masuknya dari mana nih? Padahal udah ada di depan, mau lagi rame banget, pengen makan masuk, tapi dari mana ya? Gitu. Jadi kita kayak ada sekat gitu. Padahal sebenarnya kalau lagi pada kumpul enak banget kali kalau di dalam ya nontonnya gitu ya. Gitu. Tapi kau nggak bisa masuk, gimana caranya? Nah inilah pintu masuknya sebagai perguruan. Ayo kita buka diri sama-sama. Nanti saya akan undang Beksi Ali Idris untuk ikut dalam musyawarah kota. Tujuannya kenapa dikasih sertifikat ini sebagai bukti boleh dibingkai. Ini karena taruhannya dibingkai masa keanggotaan IPSI nggak dibingkai. Tapi itu artinya orang nggak mau IPSI. Nanti boleh digandain yang itu aslinya simpen. Itu dicetak pakai banner juga boleh. Ya artinya biar ini CR-nya bagus dan bisa bertambah harapan saya anggotanya. Nanti kita undang Beksi Ali Idris ini dalam kegiatan muskot di Kota Tangsel, undangannya mungkin kami usul. Kemudian, kenapa harus ada pemilihan? Ya, bukan barangnya, karena masa periode IPSI itu 3 tahun, 4 tahun, kemudian dia akan berakhir pada masa jabatannya dan dia harus diganti. Nah, bukan harus diganti, ada pemilihan baru ketuanya. Nah, pemilihan baru ini harus melalui mekanisme. Mekanismenya adalah musyawarah. Syarat untuk maju menjadi anggota atau menjadi pengurus atau menjadi ketua IPSI adalah harus mendapat rekomendasi dan mendapatkan jumlah rekomendasi itu sebanyak 5 perguruan silat dan 1 ranting. Artinya apapun yang harus dilakukan sama calon harus bisa mendapatkan rekomendasi itu. Maka kemudian saya karena punya hubungan emosional dengan Pak Idris, saya coba hubungi sayang-sayang gitu, mumpung saya masih jadi ketua, kita anggotain mereka hari ini masuk ke ekspedisi itu waktu kita. Jadi saya berharap nanti mungkin ada perwakilan Babe secara administrasi akan menyampaikan surat kepada kita, karena memang secara administrasi masih ada yang siap di tanda tangan Be. Salah satunya surat permohonan kepada IPSI Tangsel menjadi anggota. Menjadi anggota IPSI itu belum ditandatangani dan belum diisi. Nanti saya isiin, nanti tinggal tanda tangan. Ya, tapi untung baik. Tenang, tenang. Ini urusan Babe nih.